Lucu banget. Dia mau pakai pertanyaan yang nyebelin, gak lucu. Ini magangnya. Nah, gitu. Kamu gak ada sini. Itu nanya capek gak di sana? Ya, di sana ada koyok nih. Capek sih, masih capek. Ya kalau di sana lagi libur, aku pasti selalu lebih pilih di rumah gitu. Aku mending istirahat aja. Gitu deh. Malu deh. Korok gak malu. Ayo, lucu-lucu.
kamu yang lebih kenal teman kita juga masih saling kenal. Yang emang siapin pertanyaan ya. Oh, gue siapin apa gue ya? Yang putra, yang putra. Gak apa-apa, Pak Putra, boleh nanya kok. Lumayan loh. Jadi itu cuma berharap cuma akhir tahun itu ini benar-benar libur. Tapi kalau misalnya ada ya kayak urusan keluarga atau ada masalah di keluarga itu, boleh biasanya boleh izin pulang beberapa hari. Tapi aku jarang pulang sih. Biasanya aku pulang setahun cuma dua kali deh. Berharap sama akhir tahun. Kenapa? Gede dong suaranya. Coba ada yang mau nyanyi? Sini. Oh iya, yang putra, yang putra. Ada yang mau nanya, Sa? Apa? Yang putra ada yang mau nanya. Iya, mana? Ayo, berdiri yang putra. Sini, Le. Sini, Le. Sini, Le. Sini, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya buat Mbak, bagaimana sih Mbak bisa sukses ini dan bagaimana mungkin ada motivasi untuk melakukan calon musik itu untuk sukses, untuk semangat dalam membaca ujian. Wow. Mbak bisa cerita ini. Aku merasa sedih atau ada yang merasa sedih di Jakarta, tidak punya siapa-siapa.
aku selalu berdoa dan kadang semangat berdoa hasilnya tidak begitu karena sebelumnya mungkin ada jalan itu menjadi ada jalan keluarnya itu sih dan selalu berpikir positif itu dengan catat yes jadilah orang yang selalu berpikir positif karena kalau berpikir negatif itu pengaruh juga ke depannya akan berpengaruh untuk diri kita dan pasti berpengaruh juga pasti akan mengurangi semangat kita juga jadi harus berpikir positif yang gimana sih kalau hal itu bisa ya memang bisa berjalan pasti ada permasalahannya ada naik turunnya itu pasti ada tapi itu yang nanti akan membuat kalian jadi orang yang lebih semakin kuat. Terima kasih.